Satu, dua. Yo, sahabat Bidular, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan tes power dari senapan dengan OD atau diameter 25. Dan di sini saya sudah menyiapkan tiga senapan di kiri saya dan juga di kanan saya. Yang pertama ini saya akan menguji coba, yaitu senapan subfusion dengan subfusion dengan ukuran 25-65 dengan popor Magnum hitam chrome. Oke, langsung saja kita coba tes powernya. Dan di sini saya akan menggunakan minimal pompa, yaitu sebanyak 7 kali pompa, dengan sasaran tembak yaitu kaleng cat 4, 5, 6, 7. Dan di sini saya sudut menembak saya yaitu sebesar 10 derajat dengan jarak kurang lebih 10 hingga 15 meter. Oke, langsung saja. Satu, dua. Nah, dia sudah bulat. Oke, langsung saja kita lanjut untuk uji coba yang kedua. Di sini saya sudah menyiapkan gejluk DWP Fusion dengan ukuran 25-40 dengan popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Oke, langsung saja saya akan menggunakan satu kali tarikan dengan sasaran tembak yaitu berupa kayu triplek. Masih di sudut 10 derajat ya, bulat. Oke, 1, 2. Nah, itu sahabat bidor untuk tes power dari senapan gejluk DWP Fusion 25-40 dengan popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Oke, sekarang kita lanjut untuk senapan yang terakhir. Nah, ini senapan yang terakhir. Ini yaitu senapan PCP Fusion double tabung dengan ukuran 25-60 gamo hitam plus manometer. Oke, langsung saja. Ada ketambahan magazin ya ternyata sebetulnya. Oke, langsung saja saya akan uji coba menggunakan satu kali tarikan dengan sasaran tembak papan kayu, entah itu kayu apa saya juga nggak tahu. Untuk ketebalannya mungkin sekitar 2-3 mili kayu, papan kayunya. Oke, langsung saja akan saya tembak. Oke, 1, 2, 3. Jadi seperti itu sahabat Bidular, untuk tes uji coba uji power dari senapan angin PCP Fusion double tabung dengan ukuran 25-60 dengan popor gamo hitam magazin plus manometer. Oke sahabat Bidular, mungkin itu saja untuk ulasan kali ini. Jangan lupa untuk sahabat Bidular yang ada di rumah untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Rival. Oke, sekian dari saya mohon undur diri. Terima kasih dan salam Bediler.